kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan inayahnya, kita bertemu di tempat yang berbahagia ini. Begitu pula, salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau, ajaran Al-Quran dapat diketahui oleh orang Islam dan dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup. Dewan juri yang kami hormati, hadirin yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah ceramah dengan tema "Aku Hebat Karena Al-Quran". Berkenaan dengan tema ini, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Alaq ayat 3-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Mulia. Dia mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Berdasarkan dengan firman Allah tersebut, melihat generasi muda sekarang sangat jauh dari makna surat tersebut.